gudangnya besar-besar banget ya. Mantap. Oke, mari makan. Aduh, mantap, mantap, mantap. Lep, lep, lep. Oke guys, di komunikasinya. Assalamualaikum semuanya. Balik lagi bersama saya Mohim ya. Oke guys, jadi kali ini saya mau mukbang lagi seperti biasa ya. Dan kali ini menunya spesial banget ya, yang dinamakan ini siput KW. Wow, mantap sekali ya. Nah ini dia ya, si siput KW-nya. Kita review dulu ya, sebentar. Ini udah ada ya, udang. Udangnya besar-besar banget ya. Nah, mantap ya. Kita nih, coba lihat nih ya, panjang ya, mantap. Dan di sini juga udah ada apa sayurannya ya, kita ntar diaduk-aduk. Oke, nah segitu aja ya. Oke guys, langsung saja sebelum kita makan, alangkah baiknya kita berbaca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, langsung saja tanpa basa-basi, mari makan. Wow, nih lihat. Nah rempah-rempahnya mantap. Nih. Aduh. Meskipun KW tapi ini tidak kalah ya, rasanya tidak kalah sama yang asli ya. Kita buktikan ya. Oke, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Juara sekali ya rasanya. Yang asli melewat. Hah. Mantap. Ditambah udangnya besar sekali. Wow. Hah. Mantap. Good. Mantap pisan. Ah. Ha. Huh.
Mantap. Lep. 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 Dibungkus. Mantap sekali teman-teman. Wow, mantap sekali teman-teman ya. Jadi si rasanya itu ya banyak sekali ya variasinya, pedas, terus ada asamnya juga, ada manisnya juga. Ah pokoknya mantap, nggak kalah sama yang aslinya ya. Jadi kebetulan ya teman-teman, saya itu mau buka ya, mau buka seafood di daerah Ciamis ya. Dan doakan saja mudah-mudahan lancar ya, amin. Oke, mari makan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Mantap. Jadi untuk si satu porsi kayak gini ya, ini murah banget bro, cuma 16.000 ya. Udah ada udangnya 15 biji dan si rempah-rempahnya juga banyak banget ya. Aduh mantap. Lanjut makan lagi ya. Tinggal dikit lagi ya. Si dagingnya itu lembut banget, wah mantap. Aduh, kenyang banget bro. Cukup sekian, maaf ya nggak dihabisin karena ini, waduh, beteng sampai buka kah. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Mara FM. Diku-mudikunya. Assalamualaikum semuanya.